Salam sejahtera, info hari ini daripada Roti Kaya, Emilia Henderson bagi hit sudah berpisah dengan Eddie Ashraf. Sebelum ini hangat diperkatakan mengenai perongsian pelakon Eddie Ashraf di Twitter seolah-olah patah hati sekaligus menjadi tanda tanya mengenai status hubungan cintanya dengan Emilia. Perongsian Eddie itu memberi bayangan hubungan mereka berdua sedang mengalami masalah atau mungkin sudah putus di tengah jalan. Terbaru, Emilia pula dilihat memotai perongsian seolah-olah memberi bayangan hubungan cintanya dengan Eddie sudah berakhir. Menurut si satu perongsian di Twitter, Emilia berkata, dia sudah coba melakukan yang terbaik namun akhirnya dilukai. Dalam satu entry lain, Emilia mendadakan dia sudah penat untuk terus berpura-pura. Walau bagaimanapun, perongsiannya itu tidak ditunjukkan kepada mana-mana pihak, status Emilia itu mendapat berbagai reaksi daripada peminat yang memberikan kata-kata semangat buat artis itu. Terdahulu, perongsian Eddie menjadi perhatian ramai, malah ada netizen yang perasaan kedua mereka sudah saling tidak mengikuti satu sama lain di akun Instagram. Sebelum ini, Eddie Ashraf membuat kejutan apabila melamar pelakon Emilia Henderson sebagai kekasih di depan khalayak ramai pada match lalu.